selamat. Ia kurang sesama tinggali. Tiko, babak pertama. Muhammad Tete masih purnama di sana. Bali berani menutup dengan rapat 1-0. Cukup bahaya seorang Tete dengan tensi yang hebat. Dicoba akan kalahkan lawan, tapi mudah dipetik dengan baik purnama. Mas Purnama luar biasa, purnama kita lihat. Dikejar angka Anda, dikatakan 2-0. Apakah akan bisa atau tidak borak bulat diberi kita dengan nyaman, dan itu dia terjadi. Serangan indah, lagi-lagi baik sekali. Cukup baik dengan hebat, menggerak lebih atau bergerak lebih cepat, 1-2. Mohon pengumuman kepada kendaraan nomor polisi D 1061 AFA, ya tolong digeser dulu. Kepada pemilik kendaraan nomor polisi D 1061 AFA, satu lagi D 1061 AFA digeser dulu. Sekian, terima kasih. Baik, hadirin kita lihat di lapangan panas kembali akan berhasil angka berubah menjadi 2-4 atau 4-2. Kesempatan bola-bola dimiliki dengan cantik Irwan, tapi mungkin Trian tidak gagal. Sosok seorang Sonjay pun kembali siap berlaga, 3-4. Tidak gagal, produk asli karya tangan seorang Agung Upil. Apakah akan bisa memproduk pukulan yang keras, karena betul sekali demikian kacul banera nyebut bola. Bola langsung ditampil atas di bangkuk, langsung dirinya dikekeh. Yang menang pada akhirnya 5-3. 2-2 nampak kekeh. Berbeda dengan sim kuning bawa kayu tinggi. Kuning tetap maksa bawa itu bungan. Tak enak temangan tinggal dikiri bola langsung ditampil atas panggilan rek dijawab. Kerkitu di bangkuk langsung ayat jawaban hebat di tangan anak Trian. Luar biasa Trian nampil angka 4-5. 4 menyerang 5 bertahan di babak kanuka hiji. Mantra rek dibaca simsa labim abrakadabra. Ini kecemun, aki kecemun. Apakah bisa ditahan dengan baik karena seorang pipit pun dan kembali wili sangat berakhir. Pertahan ini berjalan 6-4. Berakhir pukulannya maksudnya. Berakhir pertandingan kita lihat. Ternyata bola bundar dibeliki dengan baik seorang wili. Coba ditahan namun tidak masuk 4-5. Lima penyerangan bertahan di babak yang pertama kita lihat. Apakah Sanjay akan bisa, kita lihat. Ternyata lulus gol pertama dimiliki mereka dan kemudian akan masuk Amanda. 6 angka lahirlah di komputer. Apakah bisa atau tidak Sanjay menambah angka maksudnya, ataukah dibalas dengan baik Edo 7-6. Oh, bagaimana luar? Esmen mengatakan luar dan angka pertama 7 akan menyerang anda bertahan. Ayo kita lihat bagaimana kembali lucunya bahwa di serangan super dimainkan oleh anak Purnama. Masih Purnama, kita lihat bagaimana cepat menembak seorang. Iya, pukulan mahal kita lihat. Siapakah dia melingkar seorang kaula dan kembali di blocking 8-6 untuk Trian. Kesempatan Trian kembali, kita lihat Trian. Coba dibalas dengan nyaman pukulan kerasnya bertubi-tubi bagaikan halilintar melegentong, namun mudah kembali curi opik serobek. 9-6 kita lihat opik kali ini cukup bahaya. Bayangkan pukulan opik kalau kena kepala akan sakitnya, apalagi kena mati bakal putih. Untung tidak kena kepala, tidak mati menyempit angki dibalas Edo, ternyata tes bola sedikit saja 7-9 7-9 karena ada tes gol ya. Luar, tapi ada tes gol sedikit saja. Kesempatan bola pulang dimiliki dengan cantik melintang kaula. Yang mana kaula? Luar biasa kaula, masih kaula. Coba di atas. Tapi dikatakan cemung tengong. Dikatakan orang Jawa bilang menang bayam mas. Ataukah dikatakan aduh bako? Orang sudah nyari. Kita lihat kembali 8-9. Berhati-hati padahal jauh lebih baik daripada ceroboh. Apakah mereka kembali akan memperbaiki pertandingan, karena betul sekali bahwa tender yang hebat kembali muncul. Akan kaula akan
rebutan kemalikan. Tuh gading di bawah atas. Dan itu jawab dengan baik 9-11. 9-11. 9 menyerang 11 bertahan. Masih kesempatan Edo Purnomo Wijoyo. Bahasa Jepang nama main poli Edo Purnomo Wijoyo. Bahasa Jepang nama budak kulitik Naruto. Bahasa Jepang nama artis Inul Daratisto. Bahasa Jepang nama jalan Naruto. Baik hadirin, kita saksikan bagaimana Opik sedikit alami gagal. Namun kegagalan tidak akan terulang, dikatakan pernah tumbuh hilang berganti. Karena satu dapat 1000, dikatakan ketemu malu, tidak kamu rindu. Coba-coba dia akan siap tanggung jawab menerima bola dengan baik. Opik, kita lihat. Oh betul Opik, apakah bisa terjadi serangan super kelihatan akun? Angka bertambah 13-10. Gitu. Kita tonton semangatnya Teten kali ini. Dengan tenang menghayat yang menunggiri bola. Tapi mungkin jawaban Edo tidak gagal. Sempurna kembali seorang Willy pun. Angka pertama menjadi 11-13. Seorang Pipit dan Willy dikatakan hampir seri nama Anda atau wajah Anda kita lihat. Ternyata bulat bola di tangan tosernya indah dan Opik. Sangat bahaya kembali Willy kasih umpan dengan cantik. Namun Pipit tidak gagal, mereka sama-sama maju. Angka bertambah 14-11. Trian kembali kita saksikan memiliki serangan yang cukup mahal. Agung Upil dikatakan serangan Anda mahal banget, tapi harus dibayar mahal oleh anak Purnama. Kita lihat di situ duel dengan Sanjay, nama ternyata Upil kecolongan dan punya sana menjadi Loro Pelas melawan Atang Belas. Kesempatan kita lihat apakah Pipit akan bisa menghasilkan angka dan kembali Agung di sana. Tapi tidak mau kalah karena Deden pun akan masuk angka bertambah 15-12. Wantus Ribo kembali Inggris berbicara. Ini kesempatan Ajis. Luar biasa Ajis, kita lihat bagaimana tensi yang hebat meledak banget serangan super Anda seperti senjata rudal yang ada di Amerika. 13-15. Masih kesempatan bola bundar, akan coba pegang erat-erat. Siapakah dia? Melainkan seorang Willy. Karena Willy dikatakan viral kembali. Dengan nyaman Willy kembali. Kita lihat Willy. Dicoba ditahan Ajis dan dibalas kembali. Karena betul-betul bawa serangan seorang Dadan pun. Atau Deden pun mata pos 16-13. Kita lihat. Terjadi serangan indah di pelukan belakang Sanjay kali ini. Apakah bisa Sanjay menggempur musuh beratnya? Dan kembali bola tepat di perempat Irwan. Mungkin akan beruntung 17-13. Cukup agresif ini pertandingan, tapi dilema banget ini pertandingan. Betul-betul bukan hanya sendiwara, tapi cukup dramatis ini pertandingan. Kita lihat ototnya bukan main. Serangan Anda akan berhasil di blocking lagi. 18-13 untuk Teko diberikan kembali. Di pinggir kali, mari lanjut semen setelah minum kopi. Kesempatan Sanjay kali ini siap bergerak dengan nyaman. Namun kembali otot berjalan dengan cantik seorang tahu di sana. Blocking lagi-lagi berhasil. Sangat welas melawan 13. Masih Sanjay cukup deras pukulan Anda. Dicoba Pipit kerjasama namun Edo tidak gagal. Sentuhan yang baik tapi sayang double. 14-19. 14-19. Orang Inggris ikut berbicara dengan hitungan Wantus Raimo. Kesempatan Kaula mundur belakang, tapi mungkin dibantah dengan baik seorang libero. Dan Agung tidak gagal. Kita lihat Deden pun begitu kejam. Serangan Anda akan galak, di blocking dan ditahan. Lagi-lagi masih berjalan Irwan mengecohnya. Betul berkuik ketek. Kita lihat 15-19. Katakan kuik ketek berhasil. Apakah bisa atau tidak kembali bola bulat dibalikin dengan cantik mohon Kaula. Ini dia Kaula, masih Kaula. Coba libero dengan baik dan kembali ada Opik di sana. Luar biasa blocking akan lulus 16-19. 3 PR untuk
Kurang tinggal ikan pangetin di bola langsung dikuasai Sepinuk main ke Kaula. Tapi mungkin datang serangan mahal di tangan Kang Opik di sana. Luar biasa serangan andakan mahal. Siapakah yang akan kita lihat? 20-16. Babak awal cukup mudah kita lihat. Apakah Bang Opik dengan nyaman? Dan kita tonton bahwa dua partai kembali siap berlaga dengan tenang. Melainkan Libero dan Irwan, apalagi Edo. Masih bertahan lama, kembali muncul Edo. Tempat Kaula. 17-20. Seorang Kaula kita lihat. Sosok pemain yang paling top dan kembali akan siap diputar. Kita yang pulang di HP Andre Anda. Masihkah dibalas dengan Edo yang tak kalah dasar sejumnya hebat. Apalagi Ajis pun kritis di sana. Masih nyaman umpan berikan Abu Kupil. Tapi Dede yang tidak sia-sia. Di blocking 18 melawan 20. 20 sama. Ayo kejar dengan cantik. Karena betul kembali Edo. Begitu sebaliknya umpan menjadi Opik ataukah Agung di sana. 21-18. Kesempatan Opik mundur belakang. Apakah akan overlap yang dilakukan Tozer? Nampaknya kesempatan kembali siap bergerak cepat. Melainkan anak dari Rian maupun Purnama. Masihkah berjalan tepat Ajis? Luar biasa Bapak tuh bilang Ajis gitu loh. Luar biasa. Ajis kali ini dengan tenang mencoba mengirim bola. Itu juga Opik dengan nyaman mengirim bola. Bagaimana? Selalu celok tengok. 23-18. Apakah ada unsur pemaksaan ini permainan atau tidak? Tidak, Bung. Rela jadi ikhlas karena yang bertanding. 18-23. Tidak ada unsur paksaan, nangis, unsur memaksakan diri, dan secara P2 dan agar yang ada ya ketika libur capek terus pangkin aja langsung terkejut babuk langsung dijawab hebat Kabina Bina. Tapi Tereh Goyek di blocking namun berhasil 24 melawan 18. Cukup hebat anak Trian, senyum yang manis karena Trian tidak punya penyakit bimoli bibir monyong 5 mili. Yang betul-betul ramah senyum. Tapi mungkin karena penyakit laslar sudah biasa. Katakan 20-24 kita lihat. Hanyalah kesempatan bola bundar dimiliki seorang Irwan dan ditahan kembali dengan tajam. Karena jelas kembali kegagalan. Habislah sudah. Riwayat akhir babak pertama ternyata dimenangkan langsung oleh anak-anak mahal dari Trian Salon. 25 melawan 19.